Hal teman tanam, nah ini ada satu jenis kaktus yang ternyata ada beda sekali ya perlakuannya. Jadi kalau ini kita lihat dia tampak sehat dan juga berwarna hijau cerah ya. Tapi kalau yang bagian yang ini kita bisa lihat kalau dia mengkerut dan di bagian atasnya itu ada kutu putih ya. Jadi kalau kutu putih itu memang bahaya sekali. Jadi kalau teman-teman sudah melihat ada kutu putih di bagian-bagian tanaman, nah maka itu sebaiknya harus segera dibersihkan, karena kalau tidak maka inilah yang akan terjadi. Dan untuk pestisida nabati kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur loh. Misalnya saja menggunakan bawang putih ya. Jadi bawang putihnya itu bisa kita geprek, lalu kita masukkan ke dalam air. Nah, airnya itu yang akan kita siramkan kepada tanaman.